Pemirsa, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyerahkan bantuan dari Kementerian Perindustrian kepada komunitas pertekstilan Majalaya berupa 14 unit mesin jahit. Bantuan tersebut guna menggairahkan sektor industri, khususnya pertekstilan di masa pandemi, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat di dunia industri pertekstilan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyerahkan bantuan berupa 14 unit mesin jahit yang diberikan dari Kementerian Perindustrian kepada komunitas pertekstilan Majalaya di rumah dinas Bupati Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. 14 unit mesin jahit yang diberikan kepada komunitas pertekstilan Majalaya ini, salah satu tujuannya yakni untuk meningkatkan sektor industri, khususnya pertekstilan di wilayah Kabupaten Bandung. Mesin jahit dari Kementerian Perindustrian ini nantinya akan dijadikan mesin pelatihan bagi masyarakat Kabupaten Bandung sehingga memiliki keterampilan terutama di masa pandemi seperti saat ini. Kalau misalkan asalnya dari IKM, ya tentunya ini kan kita diberikan kepada warga dan termasuk para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, ini bukan dibagikan ke anggota karena kita itu kan membutuhkan tenaga terampil karena kedepannya itu akan mendirikan mungkin balai latihan kerja. Selain menyerahkan bantuan kepada komunitas pertekstilan Majalaya, pemerintah Kabupaten Bandung pun memberikan bantuan sembako dan masker kepada masyarakat terdampak PPKM. Rezitia Prasaja, Bandung TV.